bungalow in Sungai Petani, northern Malaysia. The team has gone to recce the location, and it is confirmed through very clear audio recordings of the spirit residents in the bungalow that it is not only abandoned, it is. Dekat hotspot kita.
Dan jalan ni memang tak panjang pun. Pak yang takut tu, dia belah kiri juga. Belah kiri, belah kanan, belah kanan juga. Jaga masjid. Gelak dia. Gelak dah apa lah. Masih baik, syak. Tegong. Jadi dia tu, pelang jauh. Astagfirullahaladzim. Jalan ni dia pukul tinggi sebab tu mungkin sebab tu jadi gelap lah kan. Bagi yang ada kisah, ada yang pernah pengalaman dengan jalan ni, bolehlah cerita kat bawah ni, di rangkul ni. Ok, kita dah sampai ke lokasi hotspot kita. Kita akan guna ke kanan ke hotspot kita. Jalan nak masuk pun berliku juga nak menuju ke hotspot kita. Kita kena buat hotspot sebab jalan tak datar. Jalan batu. Ada masalah sikit ni, jatuh benda. Yang berkenaan dengan hotspot kita ni, tak banyak maklumat yang boleh dapat. Tak tahu ada kata rumah ni adalah milik gubernur Pulau Pinang. Dulu gubernur tu duduk, lepas tu dia tinggal, lepas tu anak dia duduk pula. Lepas tu rumah ni tinggal kosong. Dan ada juga yang kata milik orang putih. Kita ada berlaku kek pembunuhan kat sini, gitu dia mabuk. So, Agassi, tell us a little bit about this place. Okay, before the World War II. Right. Okay, there's a man here living with his wife. Englishman. Okay. But one day, the man was drunk and somehow killed his wife. So, but how far through we don't know. Dia bunuh isteri dia kat rumah ni. Tak pastilah. Itu semua tak ada hitam putih lah. Semua cerita-cerita orang kat sini ya. Dan yang pembunuhan kedua tu ada hitam putih lah. Pembunuhan dengan pasangan kekasih tu, dia bunuh tunang dia kat sini. Kita jumpa kat sini waktu malam dekat, tak tahu tingkat 2 ke tingkat berapa. Lepas tu jalan kawas dalam rumah tu, dia suspek tu lelaki tu, dia pukul perempuan tu. Seret. Keluar pada rumah tu, dia tanam. Dia tutup dengan ranting kaki pokok. Kita dah sampai ke sini. Kita nak masuk ke banglo tu. What else?
Jo. Apa ni? Jo. Kita dah sampai dekat banglo tu. Assalamualaikum. Okay, kita dah masuk dalam banglo ni. Sini ada bilik. Okay, kita nak naik ke tingkat 2 dan ini adalah tangga untuk naik ke tingkat 2. Dah lama tangga ni kayu, tangga kayu. Okay, kita akan naik ke tangga atas, tingkat atas, tingkat kedua. Kita di tingkat 2 dan ini adalah kawasan di sekeliling rumah banglo ni. Jika anda boleh lihat banyak pokok tinggi. Pokok tinggi. Itu di kita di ruang balkon ni.
ini adalah laluan yang kita guna tadi untuk nak menuju ke rumah ni. Kita boleh lihat ke bawah ni. Macam ada bunyi sesuatu dekat bawah. Tak tahu bunyi apa. Belimbing. Kita berada di tingkat atas dan boleh petik buah. Ada tangga. Kami dah habis explore dan saya akan melakukan uji nyali di bahagian tangga belakang. Buarakan binatang ini. Thank you.
فزادوهم رهقا. Okay lah. Mula-mula masuk tu, dia kat lower bahagian bawah tu, dia macam heavy sikit lah. Masa kita nak rasa tak selesa. Bila masuk mula-mula pintu utama tu kan? Haa. Haa, pintu utama tu aku rasa lah tu dia kena. Tapi dekat atas dah tak ada apa yang kurang sikit. Tapi bila time aku tak tahu je nak. Time aku, waktu aku dulu dekat atas tu, memang bunyi macam-macam kat bawah. Kat bawah? Ya. Haa, memang kat bawah. Sebab aku duduk tadi tu, dengar macam orang berjalan ke tau. Jangan dengar orang berjalan. Aku ingat aku tak keluar siapa. Tak tahu siapa jalan ke. Tapi taklah aku orang jalan kat atas. Tapi memang dengar orang jalan. Aku duduk rakam lah. Tak ada nampak. Tapi memang nampak. Dengar macam orang berjalan tu. Main apa saya. Lepas tu aku. Memang dengar bunyi orang jalan kat bawah tu. Kat level bawah tu. Situ mula-mula masuk berat tu. Pen dia. Berat tu. Situ mula-mula masuk tu. Rasa aura dia macam dia tak bagi tu. Dia bukan tak bagi tu. Aura sebab orang cakap situ kan tempat orang kan bunuh kan. Pasal apa Arif? Ada explanation tak? Arif ada apa-apa rasa masa masuk tu. Dia rasa sama macam aku lah. Dua yang setakat tahun ni dua lah. Asal dah dua. Yang pasal energi tu tadi ada tiga. Tiga? Kena bunuh kat situ? Mungkin apa yang dua tu kan orang terpadu kan. Mungkin yang kecil tu kan. Campur jadi tiga tu ya. Tu ada dalam dunia lapar aku kan. Yang mula-mula yang bunuh tu yang orang kata orang putih tu lah. Dia bunuh bini dia, dia mabuk, dia bunuh bini dia. Nanti yang tak ada hitam putih lah. Dengan orang kampung cerita je lah. Tentang lah mulut kesalkan. Mulut ke mulut. Yang bunuh yang kedua tu, yang masuk paper tu lah. Tahun 2006 tu. Yang dia bunuh awet dia dekat tunang. Ha, tunang. Ya sebab ni tunang dia curang dia. Tunang dia curang. Dia mengandung. Sebab dia tak pernah buat apa-apa tunang dia. Itu macam Laki tu yakin dia tak pernah buat apa. Orang tu. Tapi perempuan tu mengandung. Perempuan tu beritahu kata mengandung. Jadi dia marah. Dia bukan yang berdagang. Dia pakai helmet. Bukan yang tu. Bawa pistol. Dia seret umpan tu. Dia seret mayat tu. Lepas tu dia tanam kat macam tutup dengan ranting. Besok tu baru dia pergi. Malam lah. Malam. Mesti mungkin macam cara tu, mungkin macam dia dah rancang lah. Tapi tragis kan cerita macam tu lah. Kisah macam tu lah. Entah sebab apa dia terang lari. Apa? Guilty conscious. Guilty conscious. Maksudnya? Rasa bersalah. Dah bunuh tu orang ingat tak dapat bayang-bayang main kan. Mai. Terit. Perempuan mati tu mesti main kat dia tu tak? Perempuan tu mengandung, Ben. Yalah. So tempat tu rasa macam mana orang mengandung mati kena bunuh. Bukan mati kemalangan. Mati kemalangan pun dah ngeri tau. Mati kena bunuh. Dan yang dekat situ, masa yang aku cakap yang ada TV yang baru nombor tu kan? Malah dia pergi putus bila dia pergi. Tak apa lah, lelaki tu. Dia pergi ramai kan? Dia pergi lagi orang. Tu yang terselang 2-3-4 tu dia pergi lagi. Dia pergi lagi. Dia bawa apa EVP lah. Dia kata, lepas tu dia tanya. Lepas tu yang tu, benda tu tanya balik. Siapa Agus? Lepas tu dia kenal lah Agus. Sebab Agus dulu pernah main. Laki tu Agus lah, laki yang ketua tu. Cina pun pokoknya tapi nama macam Agus. Lepas tu tak bawa, lepas tu dia tanya. Lepas tu yang Agus tu tanya. Kami ni berapa orang main? Dia cakap 5. Betul 5 orang. You can't play, you can do it, you can't. Thank you.